Kita ke Fajar Hope. Selamat malam. Selamat malam, Salam, Pak Pak. Fajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Buat teman-teman sobat Julfikar Official, sudah waktunya kita bongkar siapa sih Fajar Hope sebenarnya ini yang telah menistakan agama kita, menistakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dikatakan, maaf ya, maaf sekali lagi bego. Allah Subhanahu wa taala dikatakan kadrun. Tadi di tampilan awal sudah saya tampilkan beberapa foto dari Fajar Hope atau yang aslinya bernama Fajar Hernowo pribadi. Berikut nomor registrasinya, juga closingnya, karena dia ini anggota daripada RAPI ya. RAPI itu adalah singkatan dari Radio Antar Penduduk Indonesia. Ini organisasi yang besar ya. Beberapa data-data yang lain nanti di terakhir akan saya share, mulai dari alamat dan lain sebagainya. Orang ini sungguh luar biasa sekali penghujatannya. Ya, sekali lagi Rasulullah dihujat, Allah Subhanahu wa taala dihujat. Saya tidak fokus kepada ayat-ayat yang dia pintir, tapi saya fokus kepada siapa sih sebenarnya sosok-sosok yang bernama Fajar Hope itu, dan juga data-data yang saya punya akan merujuk dan identik sekali dengan data yang saya punya. Nanti kita akan share lagi dan kita putar videonya. Tapi sekali lagi buat teman-teman harus sabar dulu ya. Jangan tergesa-gesa, jangan ambil tindakan yang gerusa-gerusu. Biarkan tim kami yang bergerak. Insya Allah nanti setelah datanya komplit, laporan akan segera menyusul ke pihak-pihak yang berkepentingan untuk segera melakukan penangkapan-penangkapan ataupun melakukan investigasi ya Bapak Polisi terhadap apa yang kami dapat. Kita putar lagi ya videonya. Shalom, Salam Pak, salam kemenangan. Salam kemenangan Pak Fajar, haleluya. Puji Tuhan Pak, apa jelas suara saya Pak? Jelas, jelas. Suara saya apa jelas Pak? Jelas Pak, jelas, silakan. Oh, iya. Salam Bu Mary. Iya, salam Pak. Bu Mary, berapa tahun Bu mencoba untuk masuk ke agama seberang, Bu? Dari tahun 2003. 10 tahun ya. 2003 berdoa pun enggak bisa menemukan keterangan, nggak jalan, yang nggak akhirnya karena kan keluarga mertua karena nunggu waktu yeah. Mau berbuka ya, saya kan benar-benar ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, selamatkanlah saya dari api neraka. Itu artinya Bu, maka saya bilang tadi agama seberang ini memang nggak ada penyelamat, makanya dia minta ingin selamat, karena Islam itu sebenarnya ahlinya neraka, kalau kita kan ahlinya surga kan gitu Bu. Amin. Bagi kawan-kawan yang di layar chat itu. Ya, saya hanya ngomong, memang betul yang dikatakan Pak KC. Salat yang baik itu sebenarnya innas salati tanha anil fahsa iwal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan. Ya, sekali lagi buat teman-teman ya, saya tidak fokus kepada ayat per ayat, tetapi saya fokus kepada siapa sebenarnya Fajar Hope ini dengan data-data yang sudah saya dapatkan. Untuk masalah ayat per ayat nanti kita bahas lagi di lain kesempatan. Ini saya fokus untuk menemukan siapa si Fajar Hope ini. Alhamdulillah saya sudah menemukan foto aslinya, juga alamatnya, juga nomor daripada registrasi di RAPI. Ya, kita akan saksikan lagi. Keji dan mungkar, bukan sholat yang nunggang-nungging itu. Betul.
betul Pak Kace memang. Ya kan. Walaupun sholat nunggang-nungging. Nah, itulah. Umat Islam sholat sekarang nunggang-nungging, Kang Bu, tapi perbuatannya masih keji dan masih banyak yang mungkar. Iya, itu ya kan? Pak, nggak dapat contoh dari situ. Ini kan gini Pak, saya di Medan itu saya dikasih satu Ya, ini ya teman-teman, saya tampilkan foto di kiri kanan ini, bisa dilihat antara foto yang di kiri kanan yang di bawah ini ya, di inisial tengah atau di foto profilnya StreamYard-nya Pak Pendeta Yusuf Manubulu. Ini identik ya teman-teman ya, antara foto profil yang di tengah ini dengan yang di kiri kanan itu identik ya, memakai belangkon, terus memakai bunga di kupingnya, dan di atas itu ada seperti figura dua ya, identik ya teman-teman ya, identik. Itu ada gambar macan yang di profilnya itu, karena itu berbentuk crop ataupun bundaran, hanya terlihat samar-samar, tetapi melihat dari video yang saya jernihkan ini ya, saya coba untuk meningkatkan resolusinya, memang identik ya. Berarti orang ini positif, Fajar Hope ini positif dengan data-data yang saya punya. Yang bernama asli adalah Fajar Hernowo pribadi, dengan call sing ya, atau nomor panggilan di Rapi yaitu Juliet Yulu 21 BFH, dengan nomor ikrar 358 sekian-sekian. Nanti teman-teman bisa scroll ataupun mundurkan videonya, bisa melihat. Nanti di push, dilihat di situ, catat sendiri. Kita teruskan videonya. Keluar rumah ya di Kota Medan itu, saya punya kamar ada tiga. Satu, saya koskan sama orang kita Muslim ya. Sekolahnya sholat, tapi sholat gitu kan nggak bisa seperti itu. Saya contoh yang saya dapat, kalau kita itu Pak, jadi dosa kecil. Ya, karena kita sekarang, saya sekarang dan ibu serta kawan-kawan yang Kristen, Yesus Kristus kan sudah mengajarkan apa yang udah menjadi satu, disatukan oleh Allah. Istrinya aja sampai 13 kan gitu. Kalau Muhammad kan ngajari kawin, Bu. Nah, ini penghujatan mulai terjadi di sini. Dikatakan Rasulullah, Nabi kita, dikatakan tukang kawin. Ini sudah penghujatan pertama ya. Penghujatan pertama. Kita akan lihat video berikutnya. Istrinya aja sampai 13 kan gitu. Dari situ sebenarnya, dari situ kita tengok sebenarnya udah ajaran yang benar dan ajaran yang sesat itu udah kelihatan, tapi kadrun-kadrun kebanyakan ya masih ngeyel. Iya. Apalagi tahu hadisnya, Bu. Nah, makin parah kalau tahu hadis. Ini dari Al-Qur'an aja ini. Perihal berpuasa juga begitu juga. Kadang-kadang di layar chat itu ada Yesus berpuasa, kok kalian Kristen sekarang nggak puasa. Kita berpuasa itu mana ada orang yang tahu. Bukan seperti Muslim. Muslim berpuasa kan udah enggak puasa ya kan, dapat berapa kamu puasa, kalau kita kan enggak gitu. Maka dia kadrun-kadrun itu tetap berpegangan dengan yang mengatakan Yesus berpuasa, kok kalian enggak berpuasa. Itu kan dia, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam min kutiba lakum tattaqun, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu, yang dimaksud Yesus kan, sebagaimana orang sebelum kamu, agar kalian semua bertakwa. Itu artinya, Bu. Tapi kenyataannya, Bu, berpuasa satu bulan suntuk, banyak yang nggak bertakwa umat Islam itu. Ya, ini teman-teman, ini sudah pembelintiran lagi. Ya, masalah perintah agama dengan umat itu berbeda, ya, Fajar Hope. Di dalam ajaran Islam diwajibkan untuk berpuasa, tetapi untuk umat-umat yang tidak berpuasa jangan dicampur adukkan,
Jadi kalau ada umat yang tidak berpuasa, kamu menyalahkan ajaran agamanya, itu namanya gabrul. Nih ya, udah mulai pembelintiran dan penghujatan lagi ini. Banyak sekali nanti penghujatnya. Kita akan saksikan lagi ya. Sebentar teman-teman ya, saya tidak fokus ayat per ayat. Tapi saya fokus kepada data yang saya punya, yaitu identik orang yang bernama Fajar Hope ini identik dengan foto di kiri kanannya itu. Nanti siapa sih Fajar Hope sebenarnya? Nanti kita akan saksikan. Makin jadi ya kan? Iya. Ustadz ngajarin, kadang-kadang mendoktrin huruf-huruf atau kelakuan-kelakuan seperti jihad seperti itu disangkalnya lah kena. Kena kadrun-kadrun ini, iya. Bahkan pemerintah pun dilawan bu, sekarang kan bu, iya. Banyak kadrun-kadrun tuh yang melawan COVID tuh, peraturan pemerintah tuh membantah COVID-19 ini. Kalau kita kan nurut. Iya, tapi setiap, Pak, kalau saya, maaf ya Pak, kalau saya tuh iya. Sekarang itu sangat-sangat saya bersyukur ya atas adanya COVID-19 ini. Jadi dibatasi. Kebenaran-kebenaran Tuhan tetap dikatakan itu di sini gitu. Dia pastor khutbah di gereja-gereja, khutbahnya tentang COVID, COVID itu wajib. Contoh kan, Pak. Itu kan contoh tidak patuh dengan pemimpin yang ada di bangsa ini. Udah betul memang, termasuk saya udah betul memilih Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar. Amin. Allah SWT kan kata Islam kan Allah SWT Maha Hidup. Kadang-kadang ada yang itu komentar-komentar orang Islam itu ada yang itu kan nama-nama Allah itu kan ada sifatnya, sifat-sifat Allah katanya banyak. Itu saya pun udah tahu. Apalagi kalau masuk Sahrul kah, Aditya itu nanti kalau masuk pasti nanya ke ibu tuh. Ngetes-ngetes, jangan dipercaya kadrun seperti itu, Bu. Itu gampang aja kalau nggak percaya ya yang bersaksi di sini. Masa tadi malam mental-mental terus memang ada Pak Sahrul menyebutkan kafir-kafir. Dia mengutip pada ayat-ayat itu surat Al-Kafirun yang dia anukan itu yang ayat-ayat yang terakhirnya itu lakum dinukum waliyadin bagimu agamamu bagiku agamaku. Itu sebenarnya untuk orang kafir, itu diperuntukkan untuk orang kafir. Tapi mereka Islam ini salah. Allahnya itu Allah SWT itu terlalu bego. Masya Allah, ini pemujatan luar biasa sekali ya teman-teman. Ini kita teruskan lagi. Allah Subhanahu wa taala dikatakan bego. Jadi selain kaum Islam itu dinamain kafir yang wajib diperangi kan gitu. Itu Allah SWT yang bego sama sekali. Masa bego benar-benar memang Allah SWT. Masa mengajarkan umatnya suruh membenci antara kita sesama umat manusia. Ya kan? Disuruh membunuh. Itu sebenarnya yang merenggangkan hubungan kita antar sesama manusia termasuk di Indonesia ini. Sebenarnya Al-Quran itu sendiri yang ditafsirkan oleh para kadrun-kadrun ini. Ya kan, selain agama Islam itu disebut kafir. Innad dina indahul Islam, itu dia ayat agama Islam yang paling benar. Itu kalau kalau ayat itu dari Allah SWT, Allah SWT-nya kadrun. Nah, ini masa Allah. Allah Subhanahu wa taala dikatakan bego, Allah Subhanahu wa taala dikatakan kadrun. Luar biasa sekali ini hujatannya orang ini. Mungkin ini teman-teman sudah naik darah semua ini. Tapi ya sabar teman-teman, sabar. Jangan gerusa-gerusu. Viralkan video ini. Tolong viralkan video ini. Agar pelaku ini yang bernama Fajar Hope segera ditangkap. Saya akan berikan data-datanya yang lain ya setelah video ini. Setelah ini berjalan nanti ada data-datanya yang akan saya share. Ikut kadrun juga Allah SWT-nya sama dengan umatnya yang kadrun-kadrun itu. Nah, ini adalah fotonya dia ya yang bernama Fajar Hope. Ya, saya hentikan dulu videonya ini. Saya push. Nama aslinya adalah Fajar Hernowo Pribadi. Nih, akan saya putar lagi.
Ini saya dekatkan ya. Ini penampakan wajahnya. Nah, kayak begini penampakannya wajahnya. Nah, ini penampakannya ya, teman-teman. Nah, ini dia adalah salah satu anggota RAPI, adalah stasiun radio komunikasi radio antar penduduk dengan call sign-nya Julia Julu 21BFH. Ini sudah saya lacak ya tadi ya. Kita akan terus cari datanya. Dan ini penampakan daripada foto yang lainnya. Ya, bisa diperhatikan. Nah, di sini ya teman-teman, bisa melihat di sini. Fajar Hernowo pribadi call sign sekian-sekian NIA nomor sekian-sekian, jenis kelamin laki-laki, Provinsi Kalimantan Barat, Kota Kabupaten Mempawah dengan nomor IKRAP 358-322-011-020, masa berlaku anggota tanggal 21 Oktober 2025 dan status anggotanya masih aktif. Masa berlaku IKRAP ini tanggal Oktober 2025, statusnya IKRAP masih aktif. Terus, ini masih ini adalah kesaksian ataupun apa tuh ya? Dia menunjukkan di mana rumahnya, alamatnya di mana waktu di Jawa. Kita akan saksikan. Pak Yusuf yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bersaksi. Sebelumnya bagi rekan-rekan yang melihat dan saudara-saudara semua yang melihat, salam, saya ucapkan salam alaihim Yesus Hamasiyah. Saya lahir pada tahun 1976. Nah, ya, ingat ya, ini dia lahir 1976. Ayah saya itu seorang Muslim dan ibu saya seorang Muslim. Ayah saya dari Banyuwangi, sama ibu saya dari Banyuwangi. Namun saya terlahir di kota Denpasar. Ya, kelahiran Denpasar ya teman-teman. Cuma melahirkan aja. Tapi ayah saya ini orang yang taat beragama, boleh dikatakan beliau adalah takmir suatu musola atau masjid, di mana pasti saya dibesarkan dan dibimbing beliau yang mengajari saya tentang sholat, tentang niat sholat, dan tentang rukun-rukun dalam sholat. Sampai akhirnya berdirilah sholat itu sendiri, saya paham dari dalam bulan saya. Dan pada tahun 1984, saya waktu itu kelas 2 SD, itu bapak orang tua saya pindah, saya otomatis ikut pindah di Banyuwangi. Tepatnya di Banyuwangi itu dia di Kecamatan Gelagah, nggak perlu. Di Kecamatan Gelagah ya? Kecamatan Gelaga. Saya sebutkan desanya. 2 SD pindah di SDN Batungan. SDN Batungan. Kecamatan Gelaga. Kecamatan Gelaga. Adaptasi saya dengan rekan-rekan kawan-kawan sekolah. Waktu di Banyuwangi itu, bapak saya pun menjadi takmir musola juga di desa itu. Takmir masjid, masjid Amalia. Sayangnya setelah 2 tahun lagi bapak saya ngajak pindah lagi di daerah Moncar, Banyuwangi. Saya beradaptasi lagi dengan rekan-rekan. Dan singkat cerita pada tahun 1986 saya tamat dari SD tersebut, dan bapak saya telah membimbing dikala ada acara Isra Mi'raj itu. Bapak saya mengadakan perlombaan dengan studi banding musola-musola lain yang ada di sekitar itu pada waktu itu.
Ya, itu ya. Dia sendiri sudah mengungkapkan datanya, yaitu di daerah Gelaga, Banyuwangi, mulai dari SD-nya, di Muncar, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan di sini adalah profil daripada yang penghujat tadi ya. Bisa dilihat teman-teman, bisa di-capture, bisa dilihat sendiri. Fajar Hernowo pribadi namanya. Dan ini adalah foto-fotonya sebentar lagi. Dan di sini saya tampilkan untuk alamatnya ya. Di sini alamatnya itu di Kepayang, Kecamatan Anjongan, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Ya, teman-teman, di sini jelas ada ya. Kartu tanda anggota Radio Antar Penduduk Indonesia. Namanya Fajar Hernowo pribadi dengan callsign Juliet Juliet Julu 21 BFH dengan ikrab 35832201120. NIA-nya adalah 21.00.15.040811. Nomor Indo apa nomor paling nomor KTP ini kalau nggak salah nomor KTP atau nomor apa saya kurang jelas ini. Ini ya teman-teman bisa dilihat sendiri dan diperhatikan sendiri. Ini adalah nomor kartu anggota. Insya Allah kami dari tim JCC akan segera menindaklanjuti ini karena saya juga salah satu anggota ya di Rapi daerah atau di Ponorogo. Nanti akan juga saya laporkan dengan teman-teman bahwa ada anggota Rapi yang bernama Fajar Hernowo pribadi dengan callsign Juliet Julu 21 BFH. Insya Allah nanti mungkin hari ini atau agak sorean saya akan menghadap ke pengurus Rapi yang berada di Ponorogo. Demikian juga teman-teman ya yang tergabung dari Rapi, Orari, segera ini dicari orang ini karena betul-betul menistakan. Menistakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bego, dikatakan itu kadrun dan menghujat Nabi Muhammad, dikatakan tukang kawin. Ini orang ini harus segera ditangkap karena ini berbahaya sekali, bisa mempecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Dan juga lagi buat yang di rum-rum tadi itu perlu juga ditangkap. Karena kesaksian-kesaksian itu perlu dipertanyakan. Ya, oke ya teman-teman. Saya kira sudah cukup. Apa ini? Video yang saya share ini. Semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Ini akan saya review lagi. Saya agak percepat ini. Ya, kayak begini. Dan untuk mungkin dari pihak kepolisian ingin mendapatkan data-data yang lebih valid lagi. Ini videonya kan ada suara saya ya. Dari pihak kepolisian bila mana ingin mendapatkan, tolong hubungi saya di nomor saya ataupun di channel saya itu ada nomor telepon saya. Hubungin saya, Pak. Nanti akan saya berikan data-datanya semua. Orang ini harus segera ditangkap dan ditangkap. Ya demikian teman-teman, saya fokus kepada pencarian ini dan untuk mappingnya sudah saya dapatkan. Mappingnya terakhir sudah saya dapatkan di sana. Dan untuk itu sementara saya rahasiakan dulu karena untuk menyangkut supaya orang ini jangan sampai kabur, apalagi kabur ke luar negeri. Terakhir dia ada di Kalimantan ya, dan saya sudah tahu di mana dia. Moga-moga dengan suara kita, dengan channel kita ini, Bapak Kepolisian bisa menindaklanjuti. Dan buat teman-teman yang mendengarkan, ayo, tolong diviralkan video ini, diviralkan. Ingat sekali lagi, diviralkan. Oke, saya kira sudah cukup ya teman-teman. Semoga apa yang saya hadirkan di sini bisa bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dalam saya bernarasi maupun memberikan data, saya meminta maaf karena ini adalah keterbatasan saya. Semoga channel kita, channel Julfikar Official ini semakin membesar dan dikhususkan untuk meluruskan hujatan-hujatan dari kaum Gebani Kunarion
agar tidak terlalu frontal kayak begini, penghujatannya luar biasa. Kalau orang ini dibiarkan, waduh, berbahaya sekali untuk bangsa dan negara. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.